kalau di dalam satu organisasi pengurusannya itu ibarat peribahasa. Kalau kita menanam padi, pasti ada aja tumbuh rumput ilalang. Thank you.
bagus-bagus yang kita bikin. Biar aku bikin nanti YouTube-nya. Memang ketua hata panipulina. Selesai rapat. Ah, saya pernah nang ngundang bihatai nang bihatai. Ah. Marsenangitanya kita ben. Ini hasil rapat dari Ron. Ini ke sektor Talang Kelapa. Ketua di sini akan pencitan. Ketua di sini akan berkembang. Sekretaris di sini akan berkembang. Bendahara Minyak Besar ini bersenaga. Arisan secara semua itu per bulan. Kurang berdiri. Jadi arisan lo terulai di minggu kedua bulan Maret. Yang jangan jangan pikir di bawah sana. Ya sama ya, saya ingin mengolah saja. Makasih ya. Jadi mau karena saya ingin mengolah serta ini mau itu lagi menisahkan. Kalau kita kena sisa kan akan baru mau ada Aleder. Oh, Aleder. Sudah marah. Mula tema yang kita sudah itu seru. Jadi mas bawa kita pengkaruan kita kasoro sederio. Tetap bawa cuma masih rapat sederio. Kalau jadi tuan rencana nanti kan mengusung dari berapa
campur tahu kelapa. Kalau saya mau kasih, subahai mau tapi nasi itu kedua terpilih. Karena tahu yang langsung ada lokas sarung kastaiso, mana hari sama kembali. Ini marah, ini tolong kembali. Satu organisasi pengurusan itu ibarat peribahasa. Kalau kita menanam padi, pasti ada aja tumbuh rumput ilalang. Tapi kalau kita menanam rumput atau ilalang, nggak akan pernah ada tumbuh padi satu pun, nggak akan pernah. Jadi ibaratnya kalau kita menanamkan kebaikan, sudah sebaik-baiknya kita lakukan, pasti ada juga nilai keburukan kekurangannya di nilai orang. Apalagi kalau kita menabur keburukan, tak akan mungkin ada kebaikan dari itu. Kira-kira begitu. Jadi maksudnya Pak Kento begini. Sudah kita kalau sudah mau jadi ketua, itu sudah pasti dari hati kita, kita tidak itu mengurusin pulau Arisan kita. Sudah pasti itu. Itu sudah pasti itulah hati kita. Tapi ternyata ada aja yang merasa tidak adil. Contohnya ya. Padahal di saat kita memang gak bisa datang umpamanya, di suatu keluarga itu ada penting lah pokoknya, itu bisa menimbulkan kecil hati yang membekas sama dia. Rata-rata seperti itu. Apalagi kalau kita merdungan tubuh, kalau sudah kita dia merasa dekat dengan kita tapi kita gak bisa datang, itulah yang paling susah. Jadi baiknya jangan yang kurang baik dibalas dengan kurang baik. Ibaratnya gini lah, kita makanya kita harus besar hati. Kalau kita sudah melakukan yang baik sama orang, kalau dibalas yang tidak baik, itu jangan kita ambil hati. Satunya gini, kalau kita berbaik aja, baik hati kita sama orang yang baik, semua orang melakukan itu kan? Iya. Semua orang melakukan itu. Lantas apa upahnya? Gak ada upahnya. Tapi kalau kita baik kepada orang mungkin yang tidak senang dengan kita, di arisan kita itu, umur kita ternyata dari segitu banyaknya orang, dari situlah kita tahu sifat-sifat orang berbeda-beda. Disitulah kita harus memaklumin orang-orang itu. Kalau kita tidak bisa memaklumin, stres.